Halo teman-teman, selamat datang di channel Lugulo Media. Jumpa lagi dengan saya, Rodin Saputra. Kali ini kita akan mereview video sebelumnya. Video sebelumnya itu apa ya? Video sebelumnya itu tentang aplikasi Lamor. Dan di sini ada yang kesasar cara menggunakan aplikasi Lamor tanpa biaya. Itu keywordnya. Dan masuk ke video saya ingin menjelaskan bahwa di sini mungkin kalau misalnya saya membuat cara menggunakan aplikasi Lamor tanpa biaya itu clickbait ya. Dalam artian ya pancingan saja, dimana di sini sebenarnya hari ini apa sih yang nggak bayar gitu ya. Ibaratnya kita kencing itu aja bayar, apalagi aplikasi kelasnya ini kelas dunia. Ini lihat deh, Lamor cinta di seluruh dunia. Dan pembuatnya nih kalau nggak salah dari Prancis ya, kalau nggak salah, tapi coba dicek ya pembuatnya dari mana. Saya hanya terkesan di mana dalam video saya ada sebuah komentar yang support saya. Kita baca sama-sama ya. Dari AW2994. Saya subscribe karena telah menyelamatkan saya untuk berpikir dua kali untuk mengisi saldo Google Play buat APP ini. Video yang bermanfaat. Saya dukung penuh abang buat bikin konten yang seperti ini biar nggak banyak yang tergiur. Baik, terima kasih supportnya. Jadi gini teman-teman, buat teman-teman ya yang nonton video ini, bisa request aplikasi apa saja yang mungkin meragukan dan ingin ditanyakan atau ingin mendapatkan reviewnya lebih, bisa tulis di kolom komentar ya, apalagi yang berbayar ya. Kan sayang sekali kalau misalkan kita sudah beli aplikasi berbayar tapi hasilnya atau manfaatnya tidak sesuai, jadinya mubazir, kita buang-buang duit. Di sini kalau saya buka aplikasi Lamor cinta di seluruh dunia buatan Lamor Team, ini media sosial ya, ibaratnya kayak cari jodoh lah. Di sini tuh ulasannya tuh sangat menggelitik. Ini ada yang misu-misu, gue pajang bla 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 gitu ya. Bisa dipaca sendiri, silakan cek aplikasi Lamor. Nah, pesan saya di sini adalah sebelum menggunakan aplikasi apapun itu, sebelum download apapun itu, sebelum bayar, sebaiknya cek ulasannya. Minimal ada 10 ulasan yang teman-teman baca. Kalau enggak ya 5 lah. Kalau misal emang ulasannya dari 5 atau sampai 10 orang itu jelek, kemungkinannya memang benar-benar jelek guys. Dan saya sudah membuktikan Lamor ini dan memang kurang pas dan kurang greget. Saya berani komentar kayak gini karena saya sudah bayar dan sebagai konsumen tentu saja saya merasa bolehlah kecewa sedikit gitu kan. Tapi nggak apa-apalah, ini menjadi pelajaran kita semua bahwa kalau kita ingin menggunakan aplikasi atau download atau berbayar, kita sebaiknya cek dan recheck. Tapi sekali lagi saya tekankan, untuk aplikasi Lamor tanpa biaya ini clickbait ya guys. Jadi nggak mungkin lah kalau misalkan hari ini kita gunakan aplikasi terus tanpa bayar dan sesungguhnya itu bayar. Walaupun ada lucky patcher dan lain sebagainya, paling hanya bertahan beberapa hari atau beberapa bulan dan akhirnya mau gak mau harus bayar. Tapi di sini pesan saya yang terdalam adalah sebelum membeli atau menggunakan aplikasi, silakan cek, cross check dari mana dia pembuatnya, terus ulasannya dari penggunanya gimana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Terus sekali lagi, kalau pengen teman-teman dapatkan review aplikasi tertentu, apalagi yang berbayar, ingin tahu gimana kronologinya dan gimana cara pakainya, bisa tulis di kolom komentar aplikasi apa saja ya. Nanti saya akan cek, kalau misalkan memang menarik saya akan ulas di sini di channel YouTube Lugulo Media. Bye-bye. Thank you.